Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Annie. Hari ini Annie sibuk. Hari ini Annie busy. Dapur Annie bersepah. Oh, nih tengok. Hari ini astaghfirullahaladzim. Hari ini dapur Annie bersepah. Banyak Annie banyak kerja hari ini. Oke, teman-teman, Annie ada buat apa hari ini? Banyak sangat makanan. Dan barang-barangnya hari ini kita sambung. Ini ayam yang sudah digoreng. Yang ini adalah daging kambing. Kambing. Nah, yang ini rempah ayam masak merah dah siap. Belum siap sekejap lagi. Dan yang ini adalah kari. Ini untuk daging, untuk kambing. Dan ini ayam dia. Sorry, dia bersepah sikit. Kemudian ni mau sambung lagi buat rendang. Dan ini adalah ni rempah apa bumbu untuk buat bihun goreng. Ya, hari ini Annie sangat sibuk, busy. Hari ini alhamdulillah Annie ada orderan apa itu namanya ya? Makanan dari untuk birthday kawan. Okey, teman-teman. Rempah dia dah siap. So kita masukkan ayam dia. Ini separate jadi dua. Apa itu namanya? Dia tak muat. Sorry, tak ada kuali yang besar. Ini sebelumnya ayam dia sudah digoreng terlebih dahulu. Half cook. Lepas tu rempah dah siap, tinggal senang masukkan semuanya. Seperti ini. Allah. Masya Allah, apa itu namanya ya, rempah dia, semua bumbu dia sudah dirasa dulu, dicoba dulu. Garam, tambah garam. Saya tak tidur. Okay. Kemudian jangan lupa digoyang-goyang. Okay, macam gitu teman-teman. Kita tunggu sampai dia masak sebentar. Dia pasal rempah dia dah masak, ayam pun dah masak, mungkin tak lama. Jadi biar dia meresap dia punya rempah saja, lepas tu boleh angkat, boleh disajikan begitu. Ni kari dia yang tadi. So rempah dia dah masak, so masukkan dia punya kambing. Bismillahirrahmanirrahim, terbang. Okay, terbang ke dalam. Okay, kita goyang-goyang, kita kacau dulu. Bagi dia aduk-aduk. Bagi dia apa? Rata. Gitu. Lepas tu dah rata, letak dia punya santan kejap. Ya. Gula banyak banget. Goyang-goyang dia. Lepas tu tambah air. Mbak tidak cakap yang ini. Itu muscle, itu jiran ini. Oh, jiran punya. Jangan salah ambil itu jiran punya. Oh, jiran punya. Kalau dia dah comel, kita biarkan dia sampai masak. Sampai masak tu tak tahulah sampai bila dah ya kan. Pasal kan daging, so biarkan sampai empuk saja. So, nanti bolehlah letak potato. Tapi nanti. Potato nanti hilang. Tak cukup air. Lebih sikit pun tak apa. Oh, gitu. Baru boleh goyang. Okey. Kemudian kita tutup. Lepas tu kita sambung masak yang lain pula. Ya.
tutup dulu. Tapi jangan kuat sangat, jangan slow sangat. Dia medium je. Dia akan dia masak. Okey, baiklah teman-teman. Ini adalah kejadian rempah rendang yang tadi yang ni, apa itu namanya tu? Yang tadi yang ni masak tadi, ni rempah rendangnya. Sudah pun siap, sudah pun bukan siap lah, dah siap lah, siap untuk dimasukkan ayamnya. Okey, maafkan ini. Jangan tengok kat mana-mana, dapur ini memang kotor. Okey. Okey, kemudian kita boleh masukkan dia punya ayam. Minta maaf, tukang kamera sudah tidak ada. So ini terpaksa ini kena buat sendiri. Okey, minta maaf. Tangan ini sudah cuci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam-ayamnya. Ini kena kira soalnya dia sama tapi tak cukup kan. Okey. 5 ya. Okey. 2 4 6 Tuh, ini kenapa goreng dia punya rempahnya dulu, seperti mungkin yang kawan-kawan sudah tahu ya. Kalau ini buat rendang ayam, ini akan goreng dia punya rempah dulu. Soalnya ini tidak mau dia punya ayamnya akan terlalu masak. Apa ya, nanti akan terlalu banyak yang hancur. Kalau daging, kawan-kawan daripada rempah yang masih mentah blender tu terus masukkan daging je tak ada masalah. Tapi kalau ayam, dia confirm akan hancur. Tu sebab ini goreng dulu dia punya rempahnya. Begitu. Ni ini apa itu namanya, dapat orderan ni apa itu namanya, satu lauk 10 orang makan. Alhamdulillah. Terima kasih teman Ani ya. Dia suka sangat dengan rendang ini. Alhamdulillah. Yang tu biarkan dia masak dulu. Dan yang ini tengok tu. Masya Allah. Kenapa hitam dia? Dia terlalu minyak kalau terlalu lama tadi ni goreng dia punya rempahnya. Macam apa ya? Masak. Ani suka kalau goreng apa itu namanya, masak-masak rempahnya betul-betul ini goreng. Ni kari daging. Ni kari daging dia. Alhamdulillah, tinggal tunggu masak saja. Minyaknya nanti kena kurangkan, terlalu dia banyak-banyak banget. Okey, alhamdulillah sudah jadi. Ni tinggal tunggu dia punya masak saja. Okey, dan ini ayam masak merah ini. Ni pun sama 10 orang makan. Ni ayam masak merah. Okey. Ni alhamdulillah semua dah siap. Yang ni, yang ni je yang belum siap. Yang ni untuk ini buat bihun goreng. Bihun goreng nantilah lambat-lambat lambat-lambat sebentar lagi lah. Ni paling last ni akan buat. Okey, so dia ini ada order kari daging. Kari daging, apa itu namanya tu, ni rendang ayam, ayam masak merah dengan bihun goreng. Alhamdulillah. Tadi ada yang order sambal dengan ayam masak merah, sudah diantar. Tapi dia tidak banyak, tapi dia tidak banyak, macam dia makan biasa seperti macam harian lah. Dia kalau sambal habis, dia akan bagi tahu ni, dia suruh minta tolongan ni buatkan lagi. Tapi kalau yang ni, dia ada kawan dia, dia ada buat parti lah. Okey, baiklah teman-teman. Maaf. Ini tadi tak ni, daun ni taburan hirisan daun pandan dengan daun limau purut. Ni dua-dua ni tabur. Ini lupa tak video. Itu. Ini punya kari dah siap. Ini kalau setengah sudah hampir masak, masukkan daun hirisan daun apa itu namanya, daun daun jeruk tadi. Lepas tu kacau-kacau lagi. Ini kalau ada seharusnya daun kunyit ya. Daun kunyit itu lagi sedap. Tapi di sini enggak menjumpai.
Gitu, sampailah kita biarkan dia sampai dia pekat, sampai dia masak ayam dia. Jadi itu baru kita angkat. Maaf sih, di sini lampunya enggak terang banget. Lampunya sebelah sana saja. Oke, kita kacau-kacau sampai dia pekat, sampai dia kental. Ayam masak boleh kita angkat. Begitu. Oke, teman-teman. Ini Eni proses punya bihun gorengnya ya. Ini rempah-rempahnya yang tadi. Dan Eni mau try masukkan dia punya bihunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow. Muatlah, bismillah. Oke. Kita aduk-aduk. Sampai rata. Ya. Ambil sodet lagi satu. Buah sana sikit. Sana sikit. Mana ada sebuah sikit. Okey, lepas tu kita goyang-goyang. Kita campur semua, dah aduk rata semua, sayur semua dah ada. Kemudian kalau dah masak boleh matikan api dan boleh disajikan. Ni dia. Letak atau bawang goreng gitu. Mesti sedap. Okey. Matikan api. Dan alhamdulillah, ni Eni punya kari dah siap. Ya, tutup. Alhamdulillah dah siap. Dan ni makanan dia. Ni ada rendang, ayam masak merah, ada bihun dan juga kari. Ini. Ni pesanannya dengan kari itu nanti, dan sekalian ini mau bagi ni apa itu namanya, ketupat nasi empat ekstra. Ni makanannya dengan kari yang dekat atas tadi. Dan alhamdulillah sekalian ini tadi sudah apa itu namanya bersihkan apa tu dapur ini sekali, sudah apa tu teman dah tolong sapu. Ini dah bersihkan semuanya. Dah bersih. Tak maaf ya tadi bersepah. Dah bersih semuanya. Alhamdulillah. Semoga kawan ini berpuas hati dengan rasa dia, dengan apa tu namanya tu kuantiti. Semoganya berpuas hati macam apa ya. Kena dengan tekak dia. Terima kasih Hani ucapkan banyak-banyak. Dan seperti itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyokong, sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.